Convocation Universiti Malaya UM ke-63 menyaksikan 770 lepasan diploma dan diploma eksekutif Pusat Pendidikan Berterusan UM bergraduasi. Dekan Pusat Pendidikan Berterusan UM Profesor Madya Dr. Syahrul Mizan Ismail berkata, selain akademik, graduan institusi itu dipersiap dengan kemahiran seiring keperluan semasa. Itu bukan hanya menggunakan kaedah kuliah semata-mata, kuliah satu hala, tapi menggunakan bermacam-macam komponen ataupun elemen pengalaman sebagai mekanisme pembelajaran. Dan di samping itu juga kita turut melantik panel-panel penasihat industri dari luar untuk sentiasa datang dan berinteraksi dengan pelajar. Penerima anugerah Naib Chancellor Cheng Su Ming berkata anugerah ini menjadi pendorong untuk terus cemerlang dalam pengajian. Gembira dan puas hati sebab ini pengiktirafan Universiti Malaya kepada saya dalam sidang akademik diploma dalam pengurusan. Bagi Muhammad Irfan Izani Muhammad Zaini pula, kecacatan penglihatan sebelah mata tidak pernah menjadi penghalang untuk mencapai cita-cita. Quite challenging at first. Furthermore, kita dah alam universiti, but alhamdulillah kita kena new problem lead to a new solution. So saya kena ada proper schedule and then to adapt and overcome the problem ini. Turut bergraduasi 331 lepasan diploma eksekutif. So, jadi ini adalah satu nilai tambah dan memberi saya satu kelebihan dari segi specification saya akan lebih fokus dan saya mungkin boleh jadi pakar dalam bidang undang-undang pekerjaan.